Ya teman-teman, halo. Oh, oke. Gua mau ngasih tahu cara ngeluarin kartu Grand itu Exodia di event special duel ini nih. Kita mau ngeluarin Exodia nih. Yang paling gampang, lu pakai ini. Nah. Warna ini dulu. Kita tunggu sampai giliran kita nongol nih. Lama ya. Kita aktifin efeknya. Terus tarik terus. Ya, palanya udah nongol. Kita semoga aja dia gak ngeluarin yang aneh-aneh. Serang dulu deh. Wih, stupid sekali. Semoga underdog kita gak diserang. Gue udah pastikan kalau dia udah begini, gue bakal menang. Gue udah memastikan nih 100%. Kalau pala udah keluar nih, kalau palanya udah keluar, dan lu keluarin ini, lu udah pasti menang. Soalnya anggota badan yang lainnya normal monster, yang monster efek ada, cuman kepalanya doang. Ya, kita buat dia terkejut. Terus, lakuin terus. Ya, tangan kanan udah keluar. Ya, itu apa? Oke. Kaki kanan. Terus, lakuin terus. Tinggal dua bagian lagi. Gua apa tuh kartunya tuh, jebol, jebol. Aduh, lama banget sih. Eh, udah, ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Yongkis. Ini dia nih abang-abangannya nih. Yoi. Sayangnya monsternya gak bisa keluar, bray. Jadi otomatis menang kalau udah kekumpul kartu Exodia tuh. Sorry, Niche. Ya, begitu deh caranya. Kira-kira cukup simple, yang digunain cuman underdog. Underdog itu dapatnya dari leveling joy level 25 kalau nggak salah. Tinggal bawa, sisanya normal monster semua. Buat jalan ini kayak gitu deh. Ya, selamat mencoba. Thank you.